Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi di channel Bunda Pintar Anak Sehat. Kali ini kita akan membandingkan perkembangan motorik normal dan tidak normal bayi usia 2 bulan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika bermanfaat ya Bunda. Kepala normal jika bayi dapat mempertahankan posisi kepala di tengah selama beberapa saat. Tidak normal jika posisi kepala bayi cenderung ke satu sisi saja. Melacak benda dengan penglihatan, normal jika bayi dapat mengikuti pergerakan benda dari kiri ke kanan maupun sebaliknya. Tidak normal jika bayi hanya dapat mengikuti pergerakan benda hingga pertengahan. Anggota gerak, normal jika bayi mulai menunjukkan gerakan melawan gravitasi dan menendang berulang-ulang. Tidak normal jika bayi tidak aktif dalam waktu yang lama, sedikit gerakan melawan gravitasi dan menendang berulang-ulang. Perpindahan posisi, normal jika bayi mampu berguling ke posisi tengkurap jika bayi dimiringkan. Tidak normal jika bayi tetap dalam posisi miring ketika dimiringkan. Pergerakan, normal jika bayi menunjukkan koordinasi pergerakan otot-otot besar. Untuk mengetahui ketidakmampuan koordinasi, diperlukan observasi pada posisi lainnya. Mengangkat kepala, normal jika bayi mampu mengangkat kepala 45 derajat ketika tengkurap. Tidak normal jika bayi tetap dalam posisi rebah. Kepala dan badan bagian atas. Normal jika badan bagian atas bebas untuk mengangkat kepala hingga badan bagian atas terangkat dari permukaan. Tidak normal jika dengan perubahan pada posisi tungkai, bayi baru menunjukkan kontrol kepala dan badan. Posisi panggul, normal jika bayi mampu meluruskan kemudian membengkokkan lutut. Tidak normal jika bayi tetap dalam posisi lutut tertekuk. Pergerakan, normal jika bayi mampu bergerak maju dengan menumpu pada lengan. Tidak normal jika bayi tidak bisa mengangkat kepala dan menumpu pada lengan. Kepala, normal jika bayi masih menunjukkan head lag, namun bayi mampu mempertahankan posisi kepala di tengah saat ditarik ke atas. Tidak normal jika bayi menunjukkan head lag dan tidak mampu mempertahankan posisi kepala. Anggota gerak atas, normal jika bayi bisa menggunakan bahu dan bisa menekuk siku saat ditarik ke atas. Tidak normal jika bayi tidak bisa menggunakan bahu untuk menahan badan. Melawan gravitasi, normal jika leher dan badan bayi mampu melawan gravitasi. Tidak normal jika bayi tidak mampu mengangkat kepala. Postur, normal jika bayi tegak lurus dari kepala hingga kaki. Tidak normal jika bayi menunjukkan head lag dan tidak mampu mempertahankan posisi kepala. Nantikan episode berikutnya yang membandingkan perkembangan motorik normal dan tidak normal bayi usia 4 bulan ya Bunda. Sampai jumpa!